selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi ini? Semoga selalu sehat di tengah pandemi COVID-19. Kabar Alju Media bersama saya Alda Nurdania akan menemani Anda dengan informasi aktual, tajam, terpercaya berikut ini. Santri Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone melaksanakan latihan petugas upacara dengan disiplin protokol kesehatan. Pemirsa, berbagai persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 digelar di berbagai daerah. Termasuk di Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone telah memulai latihan petugas upacara. Latihan tersebut digelar dengan disiplin protokol kesehatan, memakai masker, dan jaga jarak. Santri Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone melaksanakan latihan petugas upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Pemusatan latihan diadakan di lapangan sekolah yang juga akan menjadi pusat pelaksanaan upacara nantinya. Latihan ini telah berlangsung mulai tanggal 11 Agustus hingga 16 Agustus 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Hal itu dilakukan guna keselamatan dan kenyamanan bersama. Ya, latihan upacara kali ini sangat diperketat karena kita diharuskan menggunakan masker dan menjaga jarak karena protokol sangat ditekankan. Meskipun pandemi COVID-19 belum usai, santri Madrasah Aliyah Al-Junaidiyah Biru tetap latihan maksimal dengan penuh konsentrasi. Karena hal ini menjadi tantangan untuk kesuksesan tugas yang diembannya dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun ini. Ainur Gunna, Kabupaten Bone, melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan, menjaga wudu, dan lindungi diri dengan vaksinasi. Ayo, Indonesia bisa lawan COVID-19. Saya Alda Nurdania, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.